Okay. Mau diacak-acak lagi atau enggak? Boleh deh ya. Silakan. Acak-acak aja. Dah. Okay. Dah. Dan harus sama. Oke. Oke. Dah. Kita namain mereka. Oke. Okay. Okay. Ini Tania. Ini Mac, ini Alford. Oke. Oke. Di dalam masing-masing itu adalah apa keputusan mereka yang akan diberikan oleh kita sebagai dua bartender. Oke. Okay. Okay. Ada yang ngasih kita minuman, ya kan? Mm-hmm. Ada yang ngasih tips. Duit. Wah. Mm-hmm. Anyway, ini kan air putih. Mm-hmm. Kalau saya minta imagine ini minuman tertentu, Misha bisa bayangin ini minuman apa? Jus tomat. Kenapa milih jus tomat? Karena dalam pikiran aku, jus tomat itu jus yang paling jarang banget aku minum. Oke, kita mulai eksperimen ya. Ini ada amplop saya. Ini bisnis plan saya. Kalau Misha punya bisnis plan. Aku pikir itu apa sih, ini aturan atau apa, step apaan gitu kan? Kita baca sama-sama ya. Iya. Oke. Okay. Tukar posisi gelas 5.000 dengan 10.000. Oke. Okay. Okay. 5.000 dengan 10.000. Oke. Okay. Sip. Tapi ternyata itu adalah guidance di mana aku harus ngikutin instruksi dari yang ditulis itu. Nomor 2. Tukar posisi gelas 100.000 dengan gelas yang ada cairannya. 100.000 dengan yang ada okay. cairannya. Oke. Okay. Dan. Nah. Berikan saya gelasnya Oktav. Nah, gelas Oktav buat saya deh. Oke. Okay. Yes, saya yeah. dapat tips 5.000. Iya, yeah, sian deh 5.000 doang. Terus. Nah, nomor berapa sekarang? 4. Nomor 4. Tukar posisi gelas yang ada cairannya dengan gelas yang ada di sebelahnya. Okay. Sebelah kanan dong berarti mau gak ya? Mau kan gak ada oh, gelas iya. lagi di sini. Okay. Nomor 5. Berikan saya gelasnya Tania. Wow, yes, saya dapat tips 100.000. Oke. Okay. Terus, tukar posisi gelas yang ada cairannya dengan gelas sebelahnya. Tukar lagi ya. Hmm. Oke. Okay. Berikan saya gelasnya Oberon. Yes, saya dapat lagi tipsnya 50.000. Curang nih, nggak benar. Okay. Nomor 8. Tukar posisi gelas yang ada cairannya. Iya, dia dapat duit lagi nih jangan-jangan. Oke. Okay. Nomor 9. Berikan gelasnya Theo. Yes. Saya dapat tips lagi 20.000. Begitu instruksi selanjutnya, kok duit melulu ini kayaknya ada yang nggak benar nih. Ini nggak benar nih. Kenapa dia dapat duit melulu sementara aku belum dapat giliran dapat uang gitu kan? 100.000, 50.000, 5.000, 20.000. Langkah ke 10? Berikan saya gelasnya Max duit lagi, habis dong. Buat saya mana Pak? Yang terakhir. Buat saya mana? Dan saya mendapatkan gelasnya air putih doang. Tapi oke sih, maksudnya kok bisa semua uang itu adalah bagiannya Mas Rumi sementara cuma dapat cairan. Dan aku harus membayangkan air putih itu bagaikan jus tomat. Nah, sebetulnya dari awal ada step by stepnya untuk mengarahkan agar Misha dapat gelasnya Alford yang ada cairannya. Dan nyebutin apa tadi isinya? Jus tomat. Jus tomat, ini ada buktinya di sini. Cuma satu. Ini duit saya. Anda mendapatkan gelas Alford. Betul kan? Benar, benar. Ini gelas Alford yang di rumah. Iya. Oh ternyata baru kebaca. Ternyata permainannya ini adalah memang aku diarahkan untuk memilih si gelas yang berisi cairan tersebut. Anda juga mendapatkan gelas yang berisi cairan. Benar. Lainnya isinya duit. Duit saya sekarang. Tadi kalau disuruh bayangkan ini apa cairannya? Aku tadi sih bayanginnya jus tomat. Ngerasa diarahin nggak untuk milih jus tomat? Enggak. Enggak, ini buktinya. Ih, serem banget sih. Kok bisa sih? Gongnya adalah
apa yang aku bayangin air putih itu sebagai jus tomat, itu dibuktikan lagi begitu Mas Romi ngeluarin kertas yang udah ditulis itu exactly sama dengan pilihan aku adalah tomato juice. Itu luar biasa. Ini buktinya yang kedua ya. Juga orange gitu. Kenapa nulisnya tomato? Karena gitu selerain dari awal untuk milih jus tomat. Sebetulnya kamu udah lihat kata tomato dari awal berulang-ulang, cuma nggak sadar. Masa? Di mana? Mungkin masih nggak percaya. Ini kan tomato. Masih ingat nama-nama orang yang duduk di bar kita? Iya. Masih ingat ya? Perhatikan. Oh iya ya. Oh gitu. Jadi itu di bawah alam saya. Manusia memiliki 5 panca indera, visual, auditory, kinestetik, gustatory, dan olfactory. Karena Mesya memiliki indera visual dan auditory yang lebih dominan, itu kenapa saya dapat dengan mudah mempengaruhi Mesya menggunakan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Buat saya? Bukan, nitip saya. Selamat menikmati jus tomatnya. Ya elah, kirain buat saya. Ih gila ya, segitu.